Halo sahabat PSR Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan sore kali ini saya akan review singkat power kelas D NS dari NSTR Sumenep, Madura. Jadi ini adalah power rakitan saya menggunakan box CA10, menggunakan triplek, dan kita buka dalamannya kawanku. Nah di sini saya sudah pernah mengikuti perlombaan miniatur sound miniatur KSMP kan ya, yang berada di desa saya. Dan kebetulan di sini saya menggunakan trapo 10 ampere kecil dengan merek kalau nggak salah kemarin tuh SMPS ini untuk menyalakan dua buah kipas agar tidak mengganggu kinerja dari trafo. Dan di sini ada kipas untuk mendinginkan sebuah elko ini atau kapasitor karena ini panas sekali kemarin sebelum saya seri paralel. Dan di sini saya menggunakan 42 volt. Trapo ini saya fullkan di 42 volt. Sebenarnya di sini saya menggunakan SOCL 506, namun di sini kemarin itu ada trouble dan akhirnya transistor finalnya itu terbakar kawanku, jadi rusak dan saya beralih menggunakan UCD Smart 200 produk dari NSTR Sumenep Madura. Nah ini saya gunakan untuk menghidupkan yang satu set ini, saya gunakan untuk dua speaker 12 in merek Turbo dan yang satu untuk midland menggunakan speaker 6 in kali 1 dan tweeter kali 1. Dan di sini untuk kapasitornya saya memilih 10.000 mikrofarad dengan 50 volt. Dan saya juga menggunakan kiprok kecil. Nah, untuk mereknya ini kawanku, CSH. Untuk trafonya trafo murahan, CSH. Dan kita tes suaranya seperti apa. Dan belakang panelnya seperti ini. Ini belum saya isi aksesoris. Cuma ini ada speakon dan terminal speaker. Bebas memilih mau memakai mana. Ini untuk input LR. Dan ini untuk sekring juga belum saya pasang. Dan stereo bridge juga belum saya pasang. Kita tes suaranya.